Industri digital semakin dikuasai wanita. Bidang ini mendapat perhatian golongan hawa kerana mampu menjana pendapatan lumayan selaras trend semasa. Sesuai dengan tema Hari Wanita Antarabangsa hari ini, Seimbang untuk Sejahtera, pemerkasaan peranan wanita ditagih demi kemakmuran negara. Salah seorang usahawan digital, Nur Syuhada Zainal berpendapat kejayaan wanita kerana mereka sanggup bertingkat kebolehan dan bersedia mendalami pelbagai ilmu baharu. Kita mesti sentiasa pastikan diri kita ni mampu memberi yang terbaik untuk ekonomi negara ke, untuk family ke, untuk diri sendiri ke, untuk improve diri. Bukan zaman dululah. Bila kita dah kepada zaman 2020 ni, mindset, pemikiran, cara membawakan diri seorang wanita tu dah berbeza. Tak macam dulu lagi dah. So kita kena letakkan diri kita ni sebagai seorang yang berbeza, mindset berbeza, perspektif of life kita berbeza supaya kita senang nak adapt dengan generasi zaman sekarang. Sebenarnya bagi pendapat saya, to become hero from zero, from zero to hero tu, sebenarnya kita kena ada ability untuk mencari ilmu dalam bidang apa saja pun. Semua wanita sebenarnya mampu untuk berjaya. Semangat sama turut dikongsi Pengerusi Kebajikan dan Usahawan Wanita Anggun, KUWA, Datin Seri Linda Hamid, yang mengakui banyak peluang telah disediakan kerajaan perlu direbut setiap wanita. Wanita ni saya harapkan mereka kena bangun, bangkit dan jangan orang kata ada perasaan rendah diri. Jadi kita kena sentiasa berusaha untuk diri kita. Orang anak. Mereka ditemui selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.